Terbaik. Memang sedap. Hai semua, selamat datang ke YouTube channel Sedap Egg TV. Okey, saya Fatiha dan hari ini kami akan kongsikan dengan anda semua resepi popiah pisang goreng. Okey, sila klik link di bawah untuk melihat video reaction kru Sedap Egg TV yang kami upload pada minggu lepas. Okey guys, sebelum kita mulakan resepi popiah pisang goreng ni, sebelum tu please tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notifikasi video yang best-best kami upload setiap minggu. Okey guys, sebelum saya mulakan resepi simple ni, saya nak sharekan dengan anda semua bahan-bahannya terlebih dahulu. Okey, bahan utama kita hari ni pisang tanduk, serbuk kulit kayu manis, coklat sprinkle, coklat Nutella, icing sugar, sedikit air. Air ni untuk kita gunakan lekatkan kulit popiah ni. Dan kulit popiah. Jom kita mulakan. Okey, kita potong pisang terlebih dahulu. Kupas kulit pisang. Kemudian tepikan kulit. Potong pisang kita secara menyirung macam ni. Okey, buang kulit pisang ni. Dan ambil pisang. Okey. Saya nak share tips kat sini untuk nak rasa pisang ni rasa lemak-lemak. Korang bolehlah agau dengan sedikit garam. Okey, ambil kulit popiah. Ambil sekeping. Tarik kulit popiah ni lembut-lembut ya. Kita takut. Singkan. Ambil kulit popiah ni. Pisang. Letak kat tengah macam ni. Kemudian balut macam anda balut kulit popiah macam biasalah. Buat dengan kemas agar nampak cantik. Ambil sedikit air dan dekatkan dia dekat macam ni. Dan popiah goreng kita, popiah pisang goreng kita akan jadi macam ni. Okey, panaskan minyak untuk menggoreng. Okay, sementara kita tunggu minyak tu panas, kita tambahkan lagi satu resepi Nutella. Sapu kat kulit popiah ni. Kemudian letakkan pisang dekat atas Nutella ni dan balut macam biasa. Dapatlah pisang popiah pisang Nutella. Okey guys, minyak pun dah sudah panas. Jom kita goreng. Okey, nampaknya popiah pisang goreng kita dah warna kemas-masan. Okey guys, nampaknya popiah pisang goreng kita dah siap pun digoreng. Yang ni popiah pisang goreng sahaja. Yang ni pula popiah pisang goreng dengan Nutella. So, untuk
nampakkan dia lebih menarik, korang bolehlah tabur dengan icing sugar. Yang ni saya dah campur dengan cinnamon serbuk kulit kayu. So, taburkan sedikit. Tambah sedikit lagi. Ya. Popia pisang goreng Nutella. Okey, untuk tambah lebih menarik lagi, saya suka campurkan dengan sedikit pulut kabiori ni. Okey guys, barulah nampak menarik popia pisang goreng kita. Okay guys, dah siap pun popiah pisang goreng kita hari ni. Saya nak cuba popiah pisang goreng ni pisang saja. Okay guys, memang sedap popiah pisang goreng ni. Sekarang kita rasa yang ada Nutella pula. Popiah pisang goreng dengan Nutella. Penuh dengan isi Nutella. Terbaik. Memang sedap. Korang semua kena cuba resepi ni. Okay guys, itu sahaja untuk video kita kali ini. Pada korang yang ada apa-apa pandangan atau cadangan, tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Please tekan butang like. Please like banyak-banyak, tekan butang subscribe dan notification untuk dapatkan video yang best-best daripada kita setiap minggu. Okay guys, kalau korang nak makan aiskrim yang sedap-sedap, datang ke Sedap AKP, Taman Astaka Jaya, Segamat Johor. Okay, bye-bye.